Gala Ek Tayang. Hai fans, kembali lagi. Enggak kembali sih. Selamat datang di konten perdananya. Aduh, kami jangan ngomong ya. Selamat datang di konten perdananya Authentic Love Family yang terbaru, yaitu dengan judul Tidak Layak Tayang. Enggak layak tayang. Enggak layak tayang. Jadi ini kita mau infoin di awal. Enggak kita. Enggak kayak gitu. Oh iya, betul. Ya udah enggak apa-apa. Kayak tuh lu masih keep. Maaf ya, banyak yang komen emang nge-like tayang ini. Ini udah berapa menit nih kebuang waktunya mereka? Udah 41 detik. Iya. Oke. Okay. Ya, balik lagi di konten Tidak Layak Tayang. Salah dong. Dan kali ini kita mau informasikan dari awal adalah ini konten tidak akan menyudutkan siapapun. Ini pure dari keresahan kita sebagai anak muda. Karena kita tahu bahwa anak muda harus bisa speak up. Iya. Muda. Anak muda. Dan tentunya kali ini kita akan ngebahas apa, Min? Ya, kita akan ngebahas tentang kekristenan. Zaman now. Nah, gue pengen nanya ke salah satu teman gue nih. Menurut lu kekristenan zaman sekarang gimana nih? Kacau, Min. Kalau bisa kacau, Men. Karena tidak lagi seperti yang dulu. Emang yang dulu tuh kenapa sih? Yang dulu dan sekarang itu ya. Ya apa? Beda, Men. Kalau kita lihat nih sekarang kalau apalagi orang-orang anak-anak muda di gereja pasti banyak yang mengalami ini, Men. Contohnya kita. Kita apa kita? Kenapa tuh, Men? Iya, banyak yang kita lihat lah semakin informasi lebih masuk ya kan. Kita semakin melihat bahwa fokusnya berubah, Men. Gereja harusnya kepalanya Kristus kan. Nah. Tapi sekarang kepalanya gembala, Men. Aduh. Emang jarang gembala yang benar-benar ngikutin apa yang Kristus ajarkan. Ini ada yang trek-trek kan di belakang. Mohon maaf, emang gak layak tayang. Tapi kalau bisa gue bilang, Men, itu kenapa? Jadi kalau bisa dibilang jemaat-jemaat sekarang ini lebih melihat sosok berarti ketika datang ke gereja. Betul. Itu yang bikin akhirnya rada-rada belok dari esensi mula-mulanya nih. Kalau zaman dulu di mana kekristenan fokusnya pada Kristus, sedangkan sekarang fokusnya pada sosok atau gembala ini. Sosok boleh, tapi harus sosok Kristusnya kan. Benar. Gembala hanya penyambung supaya kita melihat Kristus gitu. Kameonya dibayar 2.000. Nah, itu kalau gue tanya, Men, apakah karena pengembangan zaman yang membuat hal itu atau apa sih, Men, sebenarnya, Men? Aduh. Perkembangan zaman pasti termasuk ya kan, tapi mungkin lebih dalam lagi. ya ada kereta dulu nih. Oh, apa? Kedengeran suara kita. Kalau dilihat lebih jauh mungkin kalau kita ngelihatnya lebih luas ya. Lebih kepada apa kepentingan pribadi sih, Men. Lewatan lagi. Jalan ya. Lebih kepada kepentingan pribadi yang orang-orang akhirnya pikirin gitu. Tapi kalau gue tanya lu, itu baik atau enggak sih, Men? Bisa baik, bisa buruk. Baiknya apa, buruknya apa? Baik kalau kepentingan pribadinya disatukan atau diselaraskan dengan Kristus. Buruknya, nah kalau kepentingan pribadinya akhirnya benar-benar cuman keuntungan diri sosok tadi tuh. Ya gembala, ya pemimpin gitu. Cuman kita nggak bisa. Oh, menjurus ya. Tidak ada standar yang buat itu gitu. Jadi. Tapi kan emang sebenarnya di dalam kekristenan atau dalam organisasi gereja itu tidak ada pasal-pasal yang oh pihak pertama ini gembala gini. Itu gimana, Men? Apakah kita bisa menyalahkan sosok itu atau kita sebagai jemaat harus memahami? Nah, bisa jadi. Sebenarnya bisa. Sebenarnya ada, Men, di Alkitab, Men. Woi, walaupun enggak kayak gitu juga. Orang pusing nontonnya, woi. Gimana? Sebenarnya ada di Alkitab, pemimpin jemaat tuh harus begini itu ada. Tapi makanya gue bilang kalau larinya jadi kepentingan itu yang jadi bikin maksudnya kepentingan pribadi yang bukan Kristus ya. Harusnya kepentingan Kristus, tapi jadinya kepentingan pribadi. Nah, itu akhirnya jadi melenceng tuh. Nah. Makanya kayak lu bilang tadi, jemaat harusnya memahami juga, belajar juga gitu. Dan gembala harusnya mengajarkan jemaat untuk belajar juga.
Karena di dalam gereja itu yang menjadi istilahnya menjadi kaptennya nih ya, pilotnya itu adalah gembala ya. Dan gembala harusnya sehati sepikir dengan Kristus. Gitu, bukan dengan apa yang dia rasa baik, tapi harusnya apa yang dengan dia rasa baik. Wih, gokil. Oke men, kita udah masuk ke ending aja. Endingnya adalah menurut lu nih, kita TST tahu sama tahu lah ya, atau dengan sok tahu dah. Menurut solusi yang tepat untuk ke Kristenan zaman sekarang atau GJ zaman sekarang itu gimana sih? Aduh, solusi ya. Ya sok tahu aja. Atau seandainya lu menjabat sebagai gembala gitu. Apa yang akan lu lakukan? Lakukan, yang pasti kita belajar bersama. Melihat ke jemaat mula-mula. Itu sih yang jadi pedoman inspirasi gue banget tuh itu. Jemaat mula-mula yang hidup bareng-bareng, belajar bareng-bareng, mengalami Kristus bareng-bareng, merenungi firman bareng-bareng itu. Jadi bukan cuman gembalanya aja yang belajar, kita semua sehati sepikir dengan Kristus. Termasuk jemaatnya ya. Jangan sampai anda-anda jemaat-jemaat mau dibodohi oleh pembawa firman. Karena itu akan membuat anda semakin oh iya ya akhirnya yaudah deh begitu ya akhirnya ya, akhirnya kita sebagai jemaat seharusnya lebih pintar, bukan lebih pintar sih, tapi harus kritis. Benar. Jangan, tapi jangan sampai juga ini kita jadi apatis sama pembicara, tetap dengan taat ya kan, tapi ya itu apa, kita dulu ada makan. God bless bang. Kita tetap harus punya hati untuk melihat pembicara dengan hormat, dengan respect, tapi juga jangan lupa kita merenungkan firman juga gitu. Jadi itu yang akan mengorek kita lebih lagi sebenarnya. Oke, jadi sekian aja. Yang itu. Jadi sekian aja topik enggak layak tayang hari ini, ngomongin tentang Kristenan. Mungkin buat kalian fans-fans di luar sana ada topik-topik yang pengen kalian bahas. Emang, tapi kita mau infoin lagi sekali lagi, ini tidak menyudutkan. Bentar lagi yang lewat nge-layak tayang nih. Bener-bener, kita tidak ada menyudutkan salah satu organisasi, gereja atau apapun. Ini bener-bener, yaudah kita mencoba apa yang kita pikirkan kita. Karena gak mungkin untuk ini ya, apa namanya, yang apa yang ada di pikiran kita, kalau kita tahan-tahan yang ada meludak. Jadi ya, sekian aja gak layak layang. Dan buat kalian terima kasih. Kita panggilkan aja ya. Sini bang. Close the door. Sini. Kita berdua. Sini. Duduk. Ini dia. Duduk. Kita mau wawancara. Ya. Oke. Thank you. Sirik, itu tuh orang sirik. Tidak layak tayang. Oke. Cut. Dah. Asik. Komplit dong.